wajib bagi kita, bukan hanya menghafalnya tetapi juga membacanya sesuai dengan kaidah tajwidnya. Kenapa kita penting untuk benar ya membacanya? Karena surah Al-Fatihah ini menjadi rukun di dalam sholat. Artinya kalau tidak benar baca Al-Fatihahnya, maka sholatnya menjadi tidak sah. Wah, ini sangat urgent sekali ya. Sedangkan kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah bukan ditanya berapa hartamu, berapa anakmu, berapa istrimu, tidak. Tapi yang Allah tanya bagaimana salatmu. Ya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu, yang akan ditanya kepada seorang hamba kita semua ini, ya, yaumul qiyamah, di hari kiamah adalah as-shalah. Maka ya bagian terpenting dari semua salat itu harus kita benar rukun dan syaratnya, syarat dan rukunnya. Nah, salah satu rukun dari salat itu adalah membaca Al-Fatihah. Ya. Kalau misalnya langsung bismillahirrahmanirrahim, langsung ayat misalnya. Nah, maka tidak sah itu karena meninggalkan rukun. Ya. Ada juga cerita para ulama-ulama kita ya punya murid, masya Allah ya, untuk belajar Al-Fatihah saja itu tidak cukup satu bulan. Wah, itu Al-Fatihah doang. Kadang-kadang kepedean kita, oh, Al-Fatihah mah dari kecil kita udah bisa, gitu kan? Padahal apakah sudah benar sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan bacaannya? Nah, itu yang perlu kita pelajari dan kita sampaikan ke guru ya. Karena kadang-kadang yang kita sudah baca menurut kita benar, tapi kadang-kadang belum pas menurut guru. Ya, nah dalam rangka itu maka kita akan memulai membahas dan membaca mudah-mudahan sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, sesuai kaidah keilmuannya ya. Ya, kita mulai ya Bapak sekalian. Nanti saya akan bacakan, kemudian Bapak sekalian mengikuti. Nanti mungkin juga saya minta satu persatu ya, baik itu per ayat maupun per surah ya. Nah, baik, kita mulai dari ayat pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada yang mau coba? Silakan. Ayat pertama. Silakan. Siapa sih? Silakan, Pak Ji. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh diulang lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ada yang lain? Silakan. Mungkin berurutan saja? Ya, begitu ya. Silakan. Nah, ya, silakan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh diulang lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lafzul jalalahnya di sini lafaz Allah ya. Kalau sebelum lafzul jalalah itu harakatnya kasrah, di sini bismi, maka lafzul jalalahnya Allahnya dibaca tarqiq. Tarqiq itu artinya tipis. Bismillah. Tidak boleh bismillah. Tapi bismillah. Boleh diulang? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh disambung? Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan saja, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di ha lafzul jalalah Allah. Ha itu di ulu hati. Bismillahi. 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 Hirrah hahihu bah arrah arrah manir rahim. Awas, hati-hati antara ha dengan ha. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Terus di lafdzul jalalah di lam kedua itu ada harok, ada tasydid ditekan bismil bismillah bismillah terus dia ra ar-rahman hirrah ya manirrahim him a i u enggak ada o enggak ada e ya hirrahim. Ayo baca anak-anak bismillah. Tolong diingatkan itu anak-anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kan begitu kan kadang-kadang di anak-anak TK gitu. Padahal bismillahirrahmanirrahim. Ayo nak baca bismillah. Udah panjang lagi bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau tidak diingatkan dari awal nanti dianggap itu benar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, coba lebih mantap lagi bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kalau mau dikasih nada Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oke. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lebih menikmati lagi biar tidak terlalu tergesa-gesa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya lanjut sebelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Bis. Ya. Mau diulang silakan. Mau diulang silakan. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut sebelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ketukannya harus ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau mau dibuat ujungnya ada variasinya. Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tadi saya sempat menyinggung A I U. A I U. Tidak ada E O. Tidak ada bismillah, bismil
A, bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang lagi, Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ikutin saya, Pak? A. A. I. U. Bismillah. Bismillah. A. Bismillah. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan lanjutkan sebelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ulang lagi, lebih santai lagi, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk semuanya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mau coba? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya, kita lanjutkan ke ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya ulang lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya ulang lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yuk, 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, saya coba mendeteksi kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ya di ayat pertama sama ayat yang kedua. Di ayat pertama misalnya Bismillahirrahmanirrahim tadi ada yang tawallud. Tawallud itu dipanjang-panjangkan ya. Tadi bismillah tadi kan. Bismi padahal bis. Iya, bis. Oke, bis bismi di ayunnya terlalu lebih gitu ya. Padahal itu tidak boleh. Bismi bismillah. Oke. Lalu yang kedua huruf sering kita dengar kesalahan-kesalahannya huruf antara membedakan huruf H dengan huruf H. Ada yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hati-hati ada H, ada H. Lalu yang ketiga ada yang membaca dengan O tadi Bismillah, Bismillah. Hati-hati Bismillah. Memang ada juga yang dialek-dialek begitu tuh, orang Iran misalnya bahasa Parsi itu lebih anu ke O ya. Ya atau misalnya beberapa negara itu mereka bacanya begitu. Bismillahirrahmanirrahim antara H dengan H. Lalu ke ayat yang kedua, hati-hati yang sering kita dengar ada kesalahan-kesalahan misalnya lamnya tawallud, lamnya itu memantul alham. Nah, itu tidak boleh. Pastikan tidak memantul alham. Ya. Kadang-kadang masih kita dengar alham, 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 alham. Hati-hati. Alha, ya. Terus haknya alhamdu Lillahi Rabbil Alamin. Nah, jadi huruf Ain kadang-kadang belum muncul secara tepat huruf Ainnya. Rabbil Alamin kadang. Ya, Alamin padahal Rabbil Alamin. A'i'uba' Rabbil Alamin. Ya, oke. Okay. Kita ulang lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, 1, 2, 3.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, saya ulang lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, oke, okay. Silakan mungkin dari sini. Saya silakan. Boleh ulang lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, hati-hati. Ulang lagi, boleh sekali lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, oke. Kadang-kadang lagu berpengaruh juga tuh ya. Ke bawah lagu. Mestinya yang tepat adalah lagu mengikuti tajwid. Bukan tajwid mengikuti lagu. Kadang-kadang kita sholat di mall-mall gitu ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ini kan memang enak ya. Padahal tajwidnya tidak begitu. Nah, itu namanya tajwid mengikuti lagu. Mestinya lagu mengikuti tajwid. Silakan saya lanjut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Boleh sekali lagi, Ustaz? Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, lanjut silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Boleh ulang lagi, Pak? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, hati-hati di haknya, di alha. Alha hahihubah hahihubah alha alha dulillahi rabbil tadi a'i'ubah rabbil'a rabbil'alamin alhamdulillahi rabbil'alamin. Boleh ulangi sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dari situ, Pak. Rabbil alamin. Rabbil alamin. A. A. Rabbil alamin. A. I. U. Ba. Ya, ikut semuanya. A. I. U. Ba. Yuk. A. I. U. Ba. Lagi. A. I. U. Ba. A. I. U. Ba. Ya, oke. Okay. Silakan lanjut. Sebelahnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ulang lagi biar sempurna. Alhamdulillahirrabbilalamin. Awas jangan terdengar kepotong. Rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, lebih bagus. Silakan selanjutnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, lanjut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hati-hati masih agak berdekatan ha dengan haknya. Hahihubah alha alha. Lagi. Alhamdulillah. Alha. Alha. Ha. Alha. Ha. Alham. Alha. 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 Hi. Hi. Hu. Bah. 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 Bunyi bunyi. Bah. Bah. Ha. Ha. Hi. Hi. Hu. Bah. Bah. Alha. Alha. Okay, coba sekali lagi, Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin.
الحمد لله رب العالمين. يو الحمد أواس ال الحمد لله رب العالمين. Sekali lagi. الحمد لله رب العالمين. Oke, ya, untuk perhatian juga untuk semua di huruf dal ini tadi memang sifat dal itu tidak seperti abjad Indonesia ya. A B C D bukan da tapi da. Nah, ini memang tidak ketemu di huruf abjad. Dadi dubad, ikutin. Dadi dubad. Kalau dadi dubad itu ujung lidahnya tidak ketemu dengan gigi. Dipastikan itu. Dadi dubad, coba coba dadi dubad di dalam sendiri-sendiri saja dadi dubad itu pasti enggak ketemu dengan gigi. Dadidu. Dadidu. Ketemu enggak dengan gigi? Lidahnya, ujung lidah ya. Dadidu. Nah, pastikan ujung gigi ujung lidahnya bertemu dengan gigi. Da di du bade. Kalau agak susah mempraktekannya, ujung lidahnya gigit sedikit. Enggak usah kenceng-kenceng. Da di du bade. Nah, rasakan bedanya dengan dadi dubade. Ya. Jadi yang tepat alhamdu addu. Ya, ujung lidahnya gigit sedikit. Alhamdu. Itu yang pas. Ya. Kalau du itu sekali lagi da di du itu ujung lidahnya tidak ketemu dengan gigi. Pastikan alhamdu du. Iya, memang tidak ketemu di huruf abjad A B C D. D ini enggak ada. D ada juga D. D da di du bade. Boleh ulang lagi sekali lagi? Alhamdu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, silakan lanjutkan sebelahnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, bagus. Silakan lanjutkan, Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh diulang? Alhamdulillahi rabbil alamin. Hati-hati di lam sukun, setelah lam sukunnya tadi terdengar agak putus ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh diulang? Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, silakan lanjutkan, Pak. Sebelahnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, kita lanjutkan ya. Ar-Rahmanir Rahim. 1 2 3. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, silakan dari sebelah kiri saya. Ar-Rahmanir Rahim. Oke, lanjut. Ar-Rahmanir Rahim. Oke, lanjut. Ar-Rahmanir Rahim. Oke, lanjut. Ar-Rahmanir Rahim. Bagus, lanjut. Ar-Rahmanir Rahim. Oke, lanjut. Ar-Rahmanir Rahim.
Okey, lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Satu, dua, tiga. Yuk. Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Oke. Ayat empatnya. Maliki yaumiddin. Satu, dua, tiga. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Silakan dari sebelah kanan. Maliki yaumiddin. Oke, lanjut. Maliki yaumiddin. Ulang lagi. Maliki yaumiddin. Middin. Maliki yaumiddin. Boleh sekali lagi, Ustaz? Maliki yaumiddin. Oke, lanjut. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Yuk, ulang lagi. Maliki yaumiddin. Oke, lanjut. Maliki yaumiddin. Sekali lagi. Maliki yaumiddin. Yaumiddin. Ulang lagi. Yaumiddin. Oke, lanjut. Maliki yaumiddin. Oke, lanjut. Maliki yaumiddin. Oke, lanjut. Maliki yaumiddin. Ya, oke, lanjut. Maliki yaumiddin. Sekali lagi, dadi dubade. Maliki yaumiddin. Oke, silakan lanjut. Maliki yaumiddin. Iya. Khusus untuk huruf kaf ya. Kaki kubak maliki. Ki. Maliki. Ya. Tidak maliki. Tapi yang tepat maliki. Kaki kubak maliki. Oke, lanjut ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yuk, satu, dua, tiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati-hati, masih terdengar ada yang nasto, nasta, tati, tubat, nasta, masih begitu, nasta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu, dua, tiga, yuk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, silakan dari sebelah kanan saya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus, lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulang lagi biar tidak terburu-buru, Ustaz. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Oke, lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati-hati di dunya na'budu dadidu dadidu na'budu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulang lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, bagus. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, silakan. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi, Pak Ji. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, a'i'u ba'na' iyyaka na'. Iya. Oke, lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, masih di dal ini ya, masih ada sedikit kendala beberapa pembaca tadi. Pastikan dadidu bade. Iyyaka na'budu. Terus di ain sukun karena sifatnya a'i'u ba'na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta. Jangan terpengaruh nasta 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 tatitu tatitu nasta nasta'in ain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yuk, satu, dua, tiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, lanjut ke ayat 6 ya. Ihdinas siratal mustaqim. Yuk, satu, dua, tiga. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, hati-hati yang sering terbaca kurang tepat. Ih, 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 ya. Ihdinassi rasadnya sod sosi su bas si. Awas bedakan dengan si, bedakan dengan sin. Ihdinassi ya so si su bas. Ihdinassi ya, begitu pun dengan huruf to to ti tu ba to ya to. Musta huruf qafnya bukan mustaqim mustaqim tapi qa qa qi 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 qu ba qa ya mustaqim qi ya mustaqim ya. Ulang lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Satu, dua, tiga, yuk. Ihdinas siratal mustaqim. Silakan dari sebelah kanan saya, sebelah kiri saya. Ihdinas siratal mustaqim. Boleh diulang lagi, Pak Ji? Ihdinas siratal mustaqim.
اهدنا الصراط المستقيم. Ya, lanjut sebelahnya. اهدنا الصراط المستقيم. صراط to صراط. اهدنا الصراط المستقيم. مستقيم. Oke, silakan sebelahnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, silakan lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Ah, hati-hati dengan sodnya. So, si, su, bas, si, ihdinas, si, ihdinas, si, si. Boleh ulang lagi? Ihdinas siratal mustaqim. Hati-hati, mustaqim. Ulang lagi? Ihdinas siratal mustaqim. Oke, po sirat. Oke, lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Ulang lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, di dua huruf ya. Ihdinas siratal to 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 ti tu ba to i i i i. Oke, okay. Ulang lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Hati-hati huruf dalnya. Ihdi, ihdi, ihdi. Ulang lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Masih terdengar ihdi di telinga saya. Ihdi, ihdi, ad-di, ihdi, ihdi. Coba ulang lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, bagus. Silakan sebelahnya. Ihdinas siratal mustaqim. Kurang besar lagi hanya hahi hubah bah ih ih. Ulang lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Di hanya belum pas, belum tepat. Ih 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 ih. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi coba. Ihdinas. Jangan jangan ini. Ih 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 ih. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Coba sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ih 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 ih. Di sini nih, kalau terasa di sini ih ih. Ya, coba sekali lagi. Ih. Masih ke atas. Ih ih ih. Nah, ih. Coba. Nah, siratal mustaqim. Oke, lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Ulang lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Besarin lagi haknya. Ih ih. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, lanjut.
Ihdinas siratal mustaqim. Oke, baik. Ya, ayat yang terakhir, karena kita meyakini bahwa surah Al-Fatihah 7 ayat, maka dipastikan ayat ketujuh ini kita jadikan satu ayat. Jangan siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau kita berhenti di situ, berarti itu sudah satu ayat lagi. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu satu ayat. Berarti 8 ayat. Maka kita pastikan suara kita pas bisa siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, kita coba ya. 1 2 3 yuk. Siratal ladzina an'amta yang kuat, tidak nyambung. Iya, oke. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairul maghdubi 'alaihim waladdallin. Ah, ini ya memang tantangannya nih. Suaranya harus ambil napasnya itu ya. Jangan ada yang terputus. Saya contohkan lagi. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya ulang lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan ngikut-ngikut Syekh Sudais. Karena kadang-kadang Syekh Sudais langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin, karena menganggap basmalahnya tidak masuk Al-Fatihah. Kalau kita kan berkeyakinan basmalahnya, bismillahnya satu ayat, maka ayat ketujuh ini harus dijadikan satu ayat. Bukan siratal ladzina an'amta 'alaihim, satu ayat itu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu ayat lagi. Ya, berarti alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka basmalahnya tidak dibaca. Langsung Allahu akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ah, itu benar kalau langsung alhamdulillah. Tapi kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim,
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, di beberapa masjid, di beberapa musalla dia baca Bismillahirrahmanirrahim, surat alladzina an'amta alaihim, berhenti. Awas ini ya. Ada teori yang terlanggar di situ. Ya, kita yang mana ini? Tapi biasa baca basmalah kan? Ah, maka ayat ketujuhnya sempurnakan satu ayat. Oke? Okay? Jadi kalau enggak bismillah dan sir ini bisa. Iya, berarti satu ayatnya ayat pertama dari alhamdulillah. Jadi boleh potong iya, gitu. Iya. Iya. Kalau bismillahnya dizahar harus di sampai habis iya, atau kalau tidak kuat berarti diulang lagi karena dia, kita menganggapnya satu ayat tetap. Siratal ladzina an'amta alaihim sirat, tapi kan enggak mungkin dari mana lagi siratal ladzina lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub, masa di situ wairil maghdubi alaihim waladdallin. Insyaallah bisa karena kita sering mendengar itu saja Syekh Sudais atau Syekh-syekh yang Imam Masjidil Haram, kita ngikut-ngikut padahal teorinya tidak begitu. Tapi kalau mau aman disirkan takutnya sampai ya. Iya, tergantung keyakinan kita mau menganggapnya 6 ayat apa 7 ayat atau 7 ayatnya termasuk yang tadi. Iya. Maka kalau saya pernah berguru kepada Profesor Said Agil Al-Munawwar, kalau kita berkeyakinan dari ayat 1 maka kita tidak boleh berhenti di ghairil maghdubi alaihim. Wah, gitu. Nah, ini perlu tersampaikan ke banyak orang ini. Kita ngikut-ngikut aja gimana teorinya enggak tahu. Ya, kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Saya tadinya yang tadi itu ya bisa kalau disirkan bisa diputus di situ bisa. Ya, kita anggap berarti suratul ladzina an'amta alaihim satu ayat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin satu. Iya. Insyaallah sih bisa sebenarnya karena kita dari dulu juga kita waktu kecil kan lanjut itu belakangan aja para imam-imam kita ngikut kiblatnya ke apa Imam Masjidil Haram gitu. Maka kita ngikut. Iya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yuk, 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta hati-hati, tetap sempurna tajwidnya, makharijul hurufnya, sirata alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim Dabidubadu maghdubi alaihim walad, ada tasdid di bo-nya, walad bo 4-6 bol di lamnya ada tasdid, tekan 2 bol. Awas, bukan bolin. Awas, bukan. Tapi bolin. Mad'arid li sukunnya 4-6 harokat. Ya. Yeah. Oke. Okay.
Kita ulang lagi, saya baca lagi, terus ikut bareng-bareng. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dua, tiga, yuk. Do-nya dengan lin-nya harus sama. Kalau mau pakai empat, lin-nya pakai empat. Kalau mau do-nya pakai enam, lin-nya panjangnya juga enam. Jangan anu apa namanya tidak seimbang, ya. Ah, coba dari sebelah kanan, ayo Ustaz. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Iya. Boleh sekali lagi, kayak ada yang maghdhub agak sedikit panjang sedikit alaih, coba tadi. Coba ulang lagi, sekali lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, segitu sudah mantap tuh. Ya. Kalau di awal tadi dhallin, ah kurang, berarti kan tidak seimbang, tidak selaras. Lanjut set, mantap. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, hati-hati, cepat boleh, tetapi huruf-hurufnya jangan sampai ada yang terkurangi, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, boleh sekali lagi, San. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh sekali lagi? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, apa hati-hati. An'amta. Ya, sekali lagi, silakan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, baik. Di huruf gha tadi sedikit lagi aja. Ghairil maw ghaghu bagh maghdubi 'alaihim. Terus di bo yang kedua, walobbo, bo-nya muncul walobbo, walobbo. Oke, bagus. Lanjut. Siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya. Hati-hati di huruf ain-nya. Siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi, Pak. Siratal
an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, silakan lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, hati-hati huruf ain ya, kurang muncul ain, terus dia gha sukun, ghairu bagh magh magh mau, terus ba-nya maghdubi waladdallin. Coba disempurnakan lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maw ghairil maw ghadhibu bagh maghdubi 'alaihim waladdallin. Yuk sekali lagi. Siratal ladzina an'amta صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Iya, tadi sedikit masukan di hati-hati huruf hamzah dengan ain. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim an'am. Nah itu. Oke, coba. Siratal ladzina an'amta. Jangan am. An, jangan an'am. A dulu. An. An'am. Nah itu, tinggal teori tinggal prakteknya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ajib. Ya, coba sekali lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kadang-kadang kita karena kebiasaan an'am begitu. Karena kalau nggak ada yang benerin itu terus sampai kiamat begitu. Dan sudah merasa benar. Nah begitu ada guru, oh iya terupanya an'am, bukan tidak bisa melafalkan, bisa gitu ya. Tapi karena dari dulu gitu nggak ada yang ingat. Good, bagus. Lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya. Ada beberapa huruf yang kurang tepat ya, kurang pas, bukan kurang tepat, kurang huruf si sirata fa siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil magh, bukan mag, bukan mag, tapi magh, ghairu bagh, magh, terus di bo tadi belum tepat, maghbu bu bu bi 'alaihim walad bo bo bolin. Ya, coba ulang lagi sekali lagi. Siratal ladzina an'am. Nah, awas. An'am. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
Yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi